spannend. Lokasi pembakaran sisa-sisa baju khasmat dan alat pelindung diri petugas pemakaman TPU Jombang yang seharusnya digunakan saat usai memakamkan pasien jenazah pasien COVID-19. Cukup banyak yang dibakar di sini terlihat. Sesuai prosedur, bila usai digunakan alat pelindung diri langsung dimusnahkan dengan cara dibakar. Ini banyak sekali pembakarannya, terlihat kain-kainnya. Langsung dimusnahkan semua. Ini bisa kita lihat bekas celana khasmatnya.
bahan yang warna putih, ada yang warna ungu juga. Bang Rablo nih, izin bang, untuk sekarang di TPU Jombang, bagaimana kondisi untuk pemakaman jenazah COVID? Apakah terhitung aman atau menurun atau standar atau ada kenaikan bang? Untuk sampai saat ini total sudah 142 yang dimakamkan di TPU Jombang. Untuk kondisi ya relatif standar aja. Standar. Kadang ada, kadang ada. Ya, normal-normal aja. Nah bang, itu hitungannya menurun atau enggak bang? Pasca adanya era new normal ini. Adanya era new normal ada penurunan. Kadang kita beberapa hari tidak memakamkan. Ya sampai hari ini nih, siang ini kita belum ada info dari gugus tugas COVID Tangsel untuk pemakaman. Jadi mudah-mudahan sih segera berakhir. Sejak Juni kemarin bang, atau penurunan sejak kapan bang terasa? Penurunan sih dari awal Juli ini ada sedikit penurunan. Dari hitungan pasca lebaran? Pasca lebaran masih relatif normal. Masih relatif? Iya, ada aja gitu. Artinya tiap hari ada aja pemakaman ada, ya, yang dilakukan? Awal-awal lebaran itu kami standby di sini gitu. Hampir dikatakan biasa-biasa tapi lumayan juga sih. Lumayan apa tuh bang? Lumayan yang dimakamkan. Kalau kayak gitu artinya bang, sekarang ini ya deket-deket ini, itu satu hari belum tentu ada pemakaman ya bang? Belum tentu ada. Jadi mudah-mudahan hari ini kosong, nihil. Nah bang, waktu pasca lebaran bang, sehari itu biasa nerima 2 pasien, 1 pasien, atau memang kadang jeda waktunya cukup lama sampai ada pasien? Ya nggak tentu ya. Kadang sehari pagi pun kita udah di gugus tugas itu udah ada jadwal pemakaman, kita diinfokan di grup. Ada 2 jenazah, 3 atau 4 sampai 5 pernah kita pagi-pagi itu. Pagi-pagi itu? Iya. Untuk apa tenaga penggali kuburnya bang disediakan dari sini atau ada bantuan dari pihak rumah sakitnya bang? Tenaga penggali kubur kita di sini ada tim untuk penggali kubur kita ada 11 orang dibantu biku juga jadi alhamdulillah agak meringankan beban si penggali kubur. Oh jadi alat bantunya hanya beko aja ya bang, bukan dari petugas dari rumah sakit atau gimana? Ya. Artinya teknis untuk penggalian kuburnya itu standar seperti pemakaman biasa? Ya betul, kita normal aja standarnya, cuma memakai APD untuk semua penggali kubur. Oh seperti itu bang. Ya. Untuk pemakaman sendiri sama persis pak? Pemakaman kita mengikuti protap dinas kesehatan, masker, APD, itu aja yang membedakan. Aja. Yang kalau aku boleh tahu, yang menurunkan si peti dari mobil sampai ke liang lahat itu dari petugas pemakaman atau petugas medis? Ya, dari petugas ambulan bersama-sama dengan petugas pemakaman yang menurunkan. Dengan menggunakan alat APD itu yang lengkap? Iya, betul. Oke, bang. Bang, terakhir dong bang, sejak era new normal ini bang, ada nggak kemungkinan alih fungsi TPU misalnya bang, yang tadinya melihat turunnya angka COVID terus dipakaikan untuk umum blok-blok tertentu gitu, siapa bang? Untuk pemakaman bloknya kita pisahkan. Jadi yang normal, blok normal, yang COVID,
COVID. Jadi kita pisahkan memisahkan antara peziarah yang normal ke makam yang normal, peziarah yang keluarganya COVID ke blok yang COVID. Kita menghindari, ya mohon maaf, keluarga yang makamnya normal dengan keluarga yang makam COVID agar nyaman. Jadi tidak menimbulkan gesekan-gesekan, oh ini keluarga ini COVID, yang ini non-COVID. Jadi kita hindari itu. Walaupun beberapa orang juga sudah tahu dari yang normal, Pak ya? Iya. Kalau di sini jadikan TPU COVID ya? Sudah tahu. Oh, siap Bang, thank you. Pak Makmur. Pak Makmur, usia berapa Pak Makmur? Usia 46 tahun. Sudah bekerja sebagai, mohon maaf, tukang gali makam ya Bang? Iya. Di TPU Jombang itu sejak kapan Bang? Sejak awal berdirinya ini tahun berapa ya? 2017. 2017 dah ya. Dari awal kita nggali mungkin baru satu orang dua orang, cuman berapa orang berempat awal dasarnya. Iya. Nah Bang, kan terhitung dari sejak pertengahan Maret ya Bang, iya, sampai hari ini bahwa TPU Jombang itu sebagai pemakam jenazah COVID Bang. Abang salah satu penggali iya makam COVID. Iya. Dari pertama waktu kita udah mulai gali, dari tengah malam kita mulai telepon gitu ya, gimana namanya kita kemanusiaannya ya, akhirnya kita kerjain gitu aja sih. Nah, itu ada rasanya gimana Bang? Ya, pertama juga kita awalnya takut, kita juga namanya kita, apalagi denger namanya aja ya, pertama dari namanya dari luar gitu ya, orang-orang lari apa gitu ya. Kalau dengar dijelasin lagi sama dinas rumah sakit begini-begini, udah di rapping segala macam, ya udah akhirnya kita kerjain bareng-bareng sama teman. Mulanya ya awal takut-takut lah pokoknya, kita gak apa cepat-cepat sampai kita menghindar juga sih namanya. Kita pikir nggak ada sama-sama nggak pakai baju ini namanya, macam belum ada kita malam. Oh dulu iya, waktu pertama-tama masih iya, langka ya APD-nya. Belum ada gitu. Tapi ya udah. Pas makanya udah kasih yang seragam ya udah biasa namanya udah cuma bicara bismillah aja paling gitu aja. Nah ada yang rasa dari rasa khawatir itu berapa lama Bang? Ada seminggu? Ada juga minimal ya pas gitu lama ya seminggu Bang, kita masih deg-degan aja sih, jangan takut namanya penyakit begitu ya, takut menular atau bagaimana. Ayo pas kita kesana udah biasa, kita ya udah biasa aja gitu udah. Ya namanya termasuk kerjaan juga sih selain itu mah kita juga yang namanya butuh gimana gitu, jadi kita kerjain aja, jadi kita nilai tala aja lah gitu. Yang namanya usaha takdir kita selainnya yang Tuhan yang Maha Kuasa gitu beda. Orang boleh nggak keyakinan tekad kita, serahkan aja yang ke kuasa ya aja yang Maha Kuasa lah gitu. Kalau emang udah ya namanya umur kita nggak tahu lah cara bagaimana gitu kita tahu kita doang sih ini. Nah waktu bulan Maret April itu kan meningkat tuh Bang. Iya, banyak itu. Berapa hari biasanya megang? Itu biasanya kita pertama kali mah biasanya ramenya bisa 5 bisa 4 lah kata mah waktu ini itu kan. Cuma 3 lah paling dikit ya. 3 itu ke malam pandang gue. 2 dan nunggunya waktu ramenya mah. Kadang-kadang gitu telepon. Ada hari ada paket ya, kita mau enggak mau ya namanya kerjaannya, ayo kita bangun teman-teman. Yang kita kan namanya teman tetangga semua ya, kita berangkat juga, berempat atau bertiga, yang penting kita sampai situ perlengkapan udah ada, ya udah itu aja gitu paling nggak. Jam 2, jam 3 malam. Dua tau. Itu lagi sedang-sedang asiknya istirahat ya Bang. Itu kita habis itu kita udah mandi malam gitu kan, malam-malam mandi, ya sampai kita ini ke bawah pulang gitu, mesti pakai mereka tukar, udah ganti, mau pakai kotor di sini nggak, tidak ini. Oh iya. Jadi teman-teman di sini setelah habis pemakaman langsung memandikan diri, membersihkan. Bersihkan diri, kayak mandi biasanya keramas gitu. Kita diajarin begitu, yaudah mandi. Buat tengah malam ya mandi, itu mandi kita makan di sini nggak mandi, kita mandi, mandi ya udah kita pulang biasa lagi gitu. Kita khawatir namanya jangan sampai ke bawah ke rumah gitu, kita takut juga sama keluarga namanya lagi dengan penyakit begini. Ya kadang-kadang sih keluarga juga ada juga yang larang gitu, namanya gimana kita kalau nggak begitu kita nggak punya penghasilan. Iya penghasilan gitu kan. Udah lah biarin, mending kita jaga kesehatan aja itu aja paling.
Oh, keluarga sempat protes, cuman abang protes, ya, abang protes, beri pengertian. Kita kan nggak ada kerjaan lagi, bingung bisa. Ya kita kerjaan. Yang bertanggung jawab kita namanya, kita mau nggak mau ya kita kerjain gitu. Jadi abang beri pengertian sendiri ke keluarga. Nah, kira yang ngerti tuh bang? Ngerti, ya ngerti juga. Sempat juga kita disuruh, ya namanya ngikutin anjuran dokter, rapid test apa itu. Rapid test ngikut bang sempat? Ikut, udah dua kali saya ngikut rapid test. Gitu, hasilnya bang? Hasilnya aja negatif namanya. Alhamdulillah. Namanya itu, ya. Sempat berarti ya di rapid test di sini? Itu kapan bang? Itu kalau nggak salah ada kita pertama kali pas kita baru dapat berapa ini langsung kita rapid jajal. Kedua kali itu lama sih maksudnya bareng teman-teman nih pada semua rapid ke kelurahan lah ke puskesmas tuh. Ya hasilnya alhamdulillah negatif semua gitu. Walaupun sebagai penggali makam ya bang ya, pengurus jenazah terakhir ya bang di garda terakhir ternyata mah ya itu cuma kita ada punya sehat aja lah ya teman itu aja. Waktu pertama kali bang diajarin sama dinas kesehatan atau memang teknik menggalinya sama aja bang? Ya kalau teknik menggali sih kita menggali sendiri gitu. Kita pertama kali mah begitu kata Pak ini atasan susdain lobang kata di sini buat anan covid. Udah sebelum mana ada kita udah gali lobang mah gitu aja. Tengah lobang minimal 2 atau 3 persiapan. Kita kalau malam kita nggak sempat gali. Kalau malam kita majuin aja atau masih tinggalin enggak ini enggak kan mayat datang jadi pertama lah lubang udah ada persiapan gitu disiapin. Pertama kita malah pakai tenaga lagi gitu. Enggak pakai beko. Oh enggak pakai beko. Enggak. Ini pakai ini mana tenaga semua. Terus tenaga ini, semua. Iya tenaga dari orang minimal. Semuanya kan 12 orang kalau salah itu. Pakai dua dan pakai dua tim minimal enggak berat. Yang penting mayat datang lubang udah ada itu aja. Iya. Jadi setiap hari itu setiap saat itu langsung ada cadangan ya bang? Ada cadangan. Sudah ya, untuk sekarang aja kan yang ini udah jarang ini kita kan lubang harus ada gitu. Lubang harus ada kira ini namanya apa lubang harus siap kita gitu. Takutnya dia mengatakan ada jarang nggak gitu. Takutnya kalau di tengah malam gitu kalau malam kita ribut juga gunung galih ada mah. Iya betul kalau malam. Nah untuk baju asmatnya bang, baju-baju perlengkapan dirinya itu bang, diajarin bang pemakaiannya, bagaimana cara sterilisasinya. Baju mereka kayak PD begini. Ya enggak, ya kita ambil inisiatif sendiri, kita lihat-lihat di TV gitu, gambar begini-begini, udah gitu. Apalagi di tinggal ada contohnya namanya caranya gini, udah kita pakai aja, mending ada perlengkapan lengkap, sarung tangan semua, udah kita tungguin jam berapa. Jangan lupa subscribe ya.